kita melakukan pengecekan dan pemantauan terakhir untuk memastikan. Teman-teman bisa lihat rentangan dari depan kita, aspal ke belakang, kemudian jembatan yang kemarin roboh sudah siap. Tinggal dilakukan finishing-finishing seperti pembersihan, pengecekan, dan lain sebagainya. Karena insya Allah besok akan dilakukan uji coba getaran. Uji coba getaran, setelah itu tanggal 5 tepatnya boleh running uji coba kendaraan-kendaraan dan batakan-batakan yang jelas seperti engkel bus boleh lewat dengan beban maksimal kendaraan yang 13 ton.